sahabat di sini kendalanya sahabat jadi ada banyak apa benang yang nyangkut yang tidak bisa ditarik dimana jahitan nanti akan menghasilkan jahitan yang menggulung di bawah ya dan eh, uh, Hasil jahitan yang ada di bahan akan mengkerut, dan ini merugikan kita sebagai seorang tukang jahit. Caranya bagaimana? pertama kita bongkar bagian ini dulu sepatu ya ini sepatu ambil jarum kita ambil juga lap dulu bagian ini barangkali ada minyak dan kita bongkar bagian bawah dan ini kita bongkar juga juga sama. Okay. ketika sahabat mempunyai kendala seperti ini, maka jangan khawatir ini bisa diatasi ya sahabat ya. kita bongkar dulu ini. Kita bongkar dulu di sini. seperti ini. biarkan dia copot. atas kita gulung dulu sementara ya biar nggak mengganggu dan dia nyangkut ke bagian ini ya sahabat nyangkut ke bagian sini kenapa bisa nyangkut karena biasanya terkadang kita ketika menjahit sering menjahit tebal dan jarum akan menusuk ke sini dan ini akan luka ya sahabat di sini Luka di sini menimbulkan hasil yang kasar di bagian dalamnya. Kita bongkar ini dulu, oke. Seperti yang kita lihat di sini, ada dua baut yang sangat kecil. Baut ini sama baut ini, baut ini sangat kecil, sahabat. Coba perhatikan, cuma segede gini. Jadi, kita harus hati-hati untuk mencopotnya. Dengan menggunakan obeng kecil ya sahabat Yang kira-kira mempunyai daya tarik magnet Supaya nanti ketika dia copot Dia tidak keluar Atau kita bisa menggunakan uh, Alat bantu pinset untuk mengambil baut ini Iya yeah. Ini kecil sahabat Cuma seukuran gitu ini juga sama, kita ambil juga. Ini benangnya kita ambil dulu, dan ini bautnya juga kita ambil juga. Iya, oke. Okay. Dan hasilnya adalah ini. Jadi ini kotor ya sahabat. Permukaan ini kotor. Ini, seperti ini Ini harus kita bersihkan dulu Iya Ini debunya Dan Seperti inilah Yang suka nyangkut ke jarum Jadi Ada permukaan ini nih Tuh, nyentul kelihatan Kelihatan kan Jadi centulan ini nih Yang terkena jarum dari atas Dari arah sini Jarum dari arah sini karena jarum tusukan gini, jadi dia akan e, luka di bagian bawahnya bagian ini. Ini yang membuat e, apa permukaan ininya kurang halus, permukaan kulit bawang ini kurang halus dan mengakibatkan kendala pada waktu kita menjahit ya sahabat. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa rata kembali? maka bisa kita pukul dengan alat di sininya untuk meratakannya atau kita bisa menggunakan amplas atau alat yang lain setelahnya pukul dulu dengan maaf kita kami menggunakan palu ya sahabat ratakan dulu setelah ini rata kita amplas atau pakai kikir kalau ada kami menggunakan amplas ini sahabat jadi permukaan yang tadi ini di amplas kegunaannya adalah supaya ini rata lagi dan tidak nyangkut-nyangkut lagi sebenarnya bisa kita beli harganya juga murah paling 3000 rupiah sampai 5000 rupiah ini cuma karena keadaannya kami tidak ke pasar hari ini jadi, masih bisa dikali ini dengan cara seperti ini. Nah, sekarang ini sudah mulai rata, ya sahabat. Udah rata kembali. Setelah pakai amplas kasar, kita pakai amplas halus supaya lebih halus lagi permukaannya dan di sini kita kikir ada bolongan ini tuh. Nah, bolongan ini maka kita uh, gunting atau kita potong ini membuat jalur melingkar dengan lingkaran landai supaya tidak uh, nyangkut-langkut lagi si bagian benang yang dari atas. Kita kikir sahabat karena yang kami dapati adalah alat kikir kiri bagian sini nih untuk menuju ke sini supaya membuat lingkaran bulatan tapi jangan sampai kena ini ya sahabat jangan sampai kena yang permukaan bagian sininya oke permukaannya sudah halus sahabat dan tidak Begitu terlihat lagi ya, untuk uh, bekas bolongan-bolongannya tadi yang kayak yang tadi. Kalau kita perhalus lagi dengan uh, menggunakan amplas yang paling halus, ya. menggunakan amplas yang seperti ini, kita perhalus lagi. Kenapa harus pakai amplas ini? Supaya nanti permukaan ini lebih halus dan tidak tajam, ya sahabat jadi ketika permukaannya sudah tidak tajam lagi maka keadaan si benang nanti tidak terkendala dan jahitan kita tidak mempunyai kendala yang signifikan di sini jadi kita tidak perlu ke bengkel kalau kita bisa sendiri kenapa enggak gitu kenapa harus ke bengkel gitu. oke ini udah jadi dan tinggal kita pasang ulang lagi Pasangannya jangan kebalik, ya sahabat. Jadi posisinya seperti ini. Jangan kemudian posisinya kebalik gini. Nanti jarum akan membentur bagian eh, plat atau permukaan ini. Posisinya harus seperti ini. Satunya lagi kita masukkan. Oke, kita kencangkan sekencang mungkin. Oke. Itu sudah kelar, tinggal kita pasang yang bagian ini. Bagian gerigi. hati-hati jangan sampai bautnya loncat nanti ke bawah susah untuk dicari oh ya yeah. tiang jarum naikkan dulu biar gampang angkat dulu geriginya supaya dia gak susah jangan biar kencang dulu tapi yang penting tertanam dulu bautnya sebelum kita paskan nanti kita atur setel kira-kira udah lurus antara permukaan gerigi ini sama permukaan yang di bawah baru kita kencangkan sekencang mungkin pasang dan kita pasang yang ini tinggal kita pasang sepatunya kencangkan baut sepatu oke okay. pasang jarum dengan posisi eh, uh, lubang mengarah ke, ke kiri dan ke kanan di jarum ini ada tali air dimana ini akan terlihat ada tali air nih di bagian tali air ini harus di bagian kiri. Oke. Okay. Oke, okay. kita pasang lagi benang, sahabat. Masukkan ke lubang jarum dan kita coba lagi. Siap, kita coba dengan uh, bahan perca atau bahan potongan dijamin hasil jahitan akan lebih enak ya sahabat jadi tidak ada lagi kendala nyangkut-nyangkut oke seperti itu Kemudian, pelat mesin.